Oke, Jack. Permisi. Oke, Jack. Iya. Maaf, mau cari siapa, Mbak? Saya Asna, Bu, dari Oke, Jack. Ini ada titipan dari Mas Beni. Oh, ini Mbak Hasna. Iya, tadi Mas Beni sudah bilang kok di telepon. Iya, itu cincinnya yang... Permisi ya, Bu, ya? Iya, sama-sama. Ah, kalau rezeki emang nggak kemana. Oke, Asna. Semangat. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah... Bang, ojek ya, Bang? Ya, elah, malu aja. Kagak juga kagak ngapa. Oh. Hidup adalah anugerah. Sopang. Wah, ini dia rezeki gue dateng. Syukuri apa yang ada begini dong tiap hari kalau bisa mau. Tiap hari mbah mau. Enak disampaian, gak enak di aku. Deh, salam buat mbak lu ya. Kalian tahu kok nggak ngasih tahu? Adek tuh yang lihat duluan, jangan salahin gue mul. Enak aja. Eh, orang anak-anak bilang jangan bilang sama Mas Mul, ya adek ikut aja. Kalian tuh teman macam apa sih? Harusnya ngasih tahu, bukannya malah ketawa-ketawa. Hiburan mul, emang nggak boleh apa? Dapat pahala loh. Heh, lagi pada ngomongin gue ya. Lihat deh. Mas. Ini mesti kita curigai nih. Tadi Mbak Asna siang-siang bawa cincin tunangan. Sekarang bawa kain. Itu artinya? Mbak Asna kulaan di pasar Jatinegara. Jualan? Bukan itu maksudnya. Terus? Maksudnya Adi tuh. Berarti Mbak Asna itu beneran tuh. Guys, ku cabut lagi ya. Mbak Asna. Hah? Mbak Asna mau ngapain? Udah, Mas. Ada aja yang nanya. Mbak, itu kain-kain buat apa ya? Buat kawinan, kenapa emang? Sih, gue cepet duluan deh. Tunggu. Akhirnya dia nikah. Kok akhirnya sih? Iya. Kan, bener kan? Mas. Iqbal. Bal, ada berita buruk buat lo. Karena harinya ada yang kurang. Kurang oke? Mm-mm. Apanya? Itu jambulnya Mas Eno kurang simetris. Astaga! Yang bener dong! Sorry, Nak. Sorry. Gue tadi lagi ngeliat nyari-nyari barang di tas gue. Ya gak bisa gitu dong. Lo berhenti dulu. Iya, sorry, Nak. Lo mau kemana sih? Buru-buru banget kayaknya. Cincin kawin? Berlian? Iyalah. Jadi kapan pernikahannya, nak? Hari ini. Hei, nak! Wah, gawat nih. Gimana caranya gue ngasih tahu Iqbal ya? Hei, mbak. Mbak, Hasna. Mbak, jadinya kapan mbak hari-hanya? Selamat ya, nak. Mbak, kita jadi bikin seragam kebaya kan? Ini kayak ada yang salah deh. Udah, kita meeting dulu. Yuk. Ah, tunggu.